Hai, selamat datang di video kali ini. Sebagai update atas video sebelumnya soal transfer dari kaset pita ke file audio digital. Karena Denon DRM800 punya saya belum diurus soal kualitas audionya yang bermasalah, maka di sini akhirnya saya memiliki Nakamichi DR10 atau DR10 yang kondisinya masih mulus dan orisinil, dan yang terpenting adalah suaranya masih mantap. Dan untuk demonstrasi di video kali ini, saya juga telah memiliki audio interface Roland Go Mixer. Walaupun saya dapatnya second ya, karena stok sekarang emang lagi kosong di Indonesia. Dan ini bisa untuk smartphone sehingga kita bisa mendengarkan langsung suara line output stereo dari tape deck. Ya, untuk contoh kali ini, saya akan menggunakan notebook. Dan aturannya masih sama jika menggunakan notebook. Gunakan paling tidak sound card seperti ini yang memiliki line in. Tentunya sound card kelas studio seperti ini itu lebih direkomendasikan jika memiliki. Hubungkan USB-nya terlebih dahulu. Lalu output dihubungkan. Lalu ujungnya. Gunakan aplikasi yang gampang-gampang aja seperti Audacity. Pastikan inputnya line in USB dan volume di tengah. Oke, saya memiliki kaset Skid Row 40 Season The Best Of, dan ini saya beli kondisinya baru, segelan alias stok lama. Sebelum mulai, pastikan kaset dalam kondisi yang bagus dan mekaniknya juga pastikan dalam kondisi yang bersih. Dan tutorial untuk membersihkan ini banyak. Langkah pertama, kita rewind dulu ke posisi paling awal sampai mentok. Aplikasinya jangan lupa dipersiapkan. Lalu tekan record. Dan tekan play pada player. Rolling. Beginilah hasil rekam alias capture sebuah album kaset side A yang terdiri dari beberapa track. Jika hasil di Audacity ini dirasa sudah cukup, bisa memotongnya track by track, di save ke file audio. Gunakan file WAV atau lossless, hindari untuk menggunakan file lossy seperti MP3. Namun kali ini, saya masih mau mengolah hasil capture ini di audio editor yang lain. Maka saya akan save set A ini terlebih dahulu. Ya, selanjutnya masukkan file tadi ke DAW atau audio editor. Bisa SoundForge, WaveLab atau Audition. Dan di sini saya lebih menyukai WaveLab. Nah, langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah memberi marker setiap track dari kaset, supaya tujuannya mempermudah nantinya jika saya ingin menyimpan atau memotong, membagi-bagi file satu side ini menjadi track by track per lagu. Dan
Lalu kenapa saya masukkan ke audio editor? Karena saya ingin melakukan sedikit editing, sedikit mastering ringan. Dan kemudian lakukan save atau render atau export per selection lagu yang sudah kita kasih marker tadi. Dan ini nantinya akan menjadi track by track lagu. Ya, setelah beres side A, maka lakukan hal yang serupa untuk side B. Oke semua, hasilnya cukup memuaskan. Dan ini bahkan praktis untuk diputar di berbagai player digital tanpa seribet menggunakan kaset. Demikian untuk kali ini, dan sampai jumpa kembali.